Selamat datang di podcast Beritanda Beragam info mata undaan Bersama saya Salma Host Beritanda yang akan menyajikan Beragam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat Bagi kanca sehat yang ingin mendengarkan Audio file Beritanda bisa didengarkan Melalui Spotify Dan untuk kalian yang ingin melihat episode lain Dari Beritanda bisa disaksikan langsung Di Youtube channel Rumah Sakit Mata Undaan Kanca sehat, air mata memiliki peranan penting bagi tubuh kita. Air mata juga berfungsi sebagai komponen sistem kekebalan tubuh yang menjaga mata kita dari infeksi. Nah, tapi kita harus berhati-hati nih, karena air mata yang keluar secara berlebihan dapat menjadi pertanda gangguan pada kesehatan. Pernahkah kanca sehat merasa matanya terus-menerus berair padahal tidak sedang dalam kondisi menangis? Podcast Berita Anda kali ini mengundang narasumber spesial yaitu dokter Dedi Ipung spesialis mata dari Divisi Infeksi dan Imunologi RS Mata Undaan. Selamat datang dokter Dedi Ipung. Ya, terima, terima kasih. kasih. <laughs> terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama dengan kami di sini. Ya, Oke. Okay. Dokter, ngomong-ngomong nih, Dok musim hujan kan sudah lewat ya dok ya hmm. Tapi kok kaya kayaknya ada yang netes terus-menerus nih dok Berarti ini bukan tetesan hujan tapi adalah tetesan air mata dok <laughs> Nah sebelum kita bahas ke sana nih kanca sehat Aku pengen tahu nih saya pengen tanya dulu ke dokter Dedi Ipung Sebenarnya apa sih dok peran dari air mata kita itu ya, Jadi peran air mata kita itu yang pertama melindungi kornea mata kita, Iya Kemudian yang kedua memberikan nutrisi ke mata kita, kemudian hmm. juga uh, istilahnya memberikan uh, perlindungan ke mata kita dengan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mata kita supaya lebih bersih. Oh, Seperti jadi itu. memang banyak ya Dok ya peranannya untuk mata kita itu sangat banyak. Lalu apa nih Dok yang menjadi penyebab mata kita itu bisa berair? Uh, bisa Macam-macam ya penyebabnya untuk mata berair. Itu yang pertama, infeksi, ya, kemudian alergi, kemudian benda asing, kemudian juga bisa karena saluran-saluran dari pembuangan air mata kita itu bisa buntu, bisa juga okay. sih. Iya, jadi memang ada banyak yang menyebabkan, ya, dok, ya, ya. nah. Terus bagaimana, Dok? Cara kita untuk membedakan mata berair akibat alergi dan mata berair akibat infeksi, Dok? Kalau kita lihat dari persamaannya dulu ya. Kalau uh, karena alergi maupun infeksi biasanya uh, keduanya sama-sama merah matanya. Mm -mm. Kemudian kalau perbedaannya biasanya kalau yang alergi biasanya itu uh, kotoran air kotoran matanya itu biasanya lebih molor. Okay. Lebih warnanya lebih putih. Kemudian kalau yang karena infeksi, biasanya kotorannya berwarnanya lebih pekat dan e, tidak molor seperti itu. Jadi e, dilihat dari kondisi e, matanya maupun <coughs> dilihat dari kondisi e, kotoran matanya. Oke. Okay. Kemudian kalau kar karena alergi biasanya sering kumat-kumatan. Misalnya hmm. dia alergi sinar matahari, gitu ya. Yeah. Uh, biasanya kasus ini uh, sering pada anak-anak ya jadi kalau bisa uh, terlalu lama berada di luar dan terkena ekspos sinar matahari dia akan merah dan rasa gatal sehingga dia ngerasa uh -uh. uh, harus mengucek mata nah okay. karena kan itu akhirnya membuat matanya jadi iritasi infeksi uh -uh. dan itu awalnya bermula dari alergi oke okay. ya. oke okay. nah ini dok kemarin tuh ada teman saya mm -hmm. dia tuh matanya sempat berair terus lalu dia juga bilang kalau misalnya matanya sempat gatal dan panas mm -hmm. nah kira-kira memang ada keluhan yang biasanya dirasakan oleh pasien selain matanya berair kah dok? Uh, memang uh, mekanisme mata kita itu memang diciptakan Allah memang uh, yang pertama misalnya ada sesuatu mm -hmm. ya misalkan benda asing gitu pasti yang pertama mesti berair itu okay. sebenarnya mekanisme untuk mengeluarkan benda asing itu. Oh. Nah, jadi misalkan uh, benda asingnya itu karena air mata kita terus mengalir, mm -hmm. akhirnya kan dia keluar. Yeah. Nah biasanya dia akan membaik sendiri. Kemudian selain apa gatel panas, biasanya juga matanya merah, keluar hmm. kotoran, kayak gitu sih. Kalau yang alerginya seperti yang saya bilang tadi yeah. sering kumat-kumatan biasanya. Okay. Tapi kalau infeksi biasanya kalau Uh, itu infeksi karena bakteri itu harus harus mendapatkan pengobatan berupa antibiotik kalau nggak mm -hmm. diberi antibiotik biasanya tetap tetap akan merah atau tetap berair. Oke. Okay. Itu sih. Kalau alergi uh. biasanya ya kalau misalnya dia menghindari dari faktor alerginya, penjatus alerginya mm -hmm. akan lebih baik. Oke, okay, jadi memang harus dibedakan dulu ya dok ya yeah. dari alergi atau dari infeksi, infeksi. seperti uh -huh. itu. Gitu. Jadi memang air mata ini keluar ketika ada benda asing yang masuk ke mata, ya dok ya. Kira-kira mm -hmm. nih dok, barangkali nanti ada kanca sehat di rumah yang uh, mengalami mata berair. Apa sih dok penanganan pertama yang bisa kita lakukan, dok? Kita harus bedakan dulu mata berairnya karena apa? Misalkan okay. karena uh, benda asing, habis yeah. kelilipan, habis betul-betul mm -hmm. genteng atau bersihin sesuatu, terus uh, apa namanya kelilipan gitu yeah. ya? yang pertama uh, benda asingnya harus dikeluarkan hmm. yang pertama bisa dengan misalkan ditiup hmm. uh, kayak gitu kemudian uh, mungkin dengan memakai alat tapi biasanya kalau di rumah sakit kan dikasih obat bius ya yeah. tapi kalau di rumah kan tidak bisa hmm. jadi mesti agak sakit kalau misalnya okay. dibuang karena benda asingnya terus uh, kemudian kalau misalnya bukan karena benda asing misalnya matanya tahu-tahu berair gitu ya yeah. Misalkan dia punya uh, obat tetes air mata buatan, uh -uh. artificial tears. Nah, itu bisa dipakai dulu, okay. mungkin dipakai untuk berapa kali, ditunggu beberapa saat, mungkin sehari uh -uh. gitu ya. Kalau misalnya masih tetap berair, berarti ada sesuatu yang mungkin mengganggu, mengganggu kesehatan matanya. Okay. Jadi, harus diperiksakan ke tempat fasilitas. Uh, mata terdekat. Oke, okay. berarti ketika matanya semakin memburuk atau gejalanya semakin parah hmm. gitu ya dok hmm. ya, itu baru nanti kaca sehat uh, diarahkan untuk ke rumah sakit gitu yeah. ya dok ya. Uh, Oke, okay, berarti biar tidak bertambah parah. Ya tidak bertambah parah. Oke, okay. nah um, bagaimana nih dok cara untuk mengatasi mata berair akibat iritasi atau benda asing yang ada di dalam mata? Nah, kalau karena benda asing yang pertama seperti tadi uh, Benda asingnya harus dikeluarkan dulu, dibuang uh -uh. Nah, Kemudian setelah dibuang Mungkin kalau misalnya ada luka atau ada iritasi Dikasih obat antibiotik tetes uh -uh. biar tidak terjadi infeksi Kemudian kalau karena iritasi Nah itu kalau iritasi harus kita singkirkan faktor yang menyebabkan iritasi uh -uh. Misalkan kita naik motor nih, yeah. pakai helm, Betul. tapi helmnya dibuka kacanya, kacanya. cuma <laughs> aja. Ya. <laughs> tapi ya, kalau misalnya pakai helm, helmnya ya harus ditutup kaca teropongnya yeah. biar enggak kena mata. Karena itu biasanya angin itu menyebabkan iritasi. Okay. Kemudian kipas angin AC itu juga, istilahnya hembusannya arah anginnya jangan dikenakan muka. Um. Gitu. Itu sih. Jadi karena sebisa mungkin berhati-hati ya dok. Ya. ya apalagi kalau di jalanan. Mm -hmm. Kan kalau di jalanan banyak tuh benda-benda asing yang lewat mm -hmm. mata kita. Apalagi yeah. kalau naik motor, benar ya juga. Uh. Ya. Sering nih pasti saya sering lihat juga tuh dok. Uh -uh. Gak pakai helm, helmnya nggak ada kacanya. Lebih parah uh. itu dok. <laughs> Lalu dok, pengen tahu nih kalau misalnya di rumah sakit mata Undaan, treatmentnya seperti apa nih untuk orang-orang yang memang matanya berair atau ada kondisi uh, mata berair dan lain sebagainya gitu dok? Uh -uh. Tentunya kita akan menanyakan dulu ya kira-kira berairnya karena apa? Mm -hmm. ya. Kalau misalnya karena benda asing, ya harus dihilangkan dulu benda asingnya. Kita periksa dulu di, te di alat namanya slit lamp ya, biar kita mm -hmm. tahu kondisi matanya ada benda asingnya apa anda. Yeah. Terus kira-kira uh, apakah berairnya karena faktor alergi itu kan ada khasnya ya yeah. tersendiri di mata. Kemudian apakah ada infeksi? Kemudian yang berikutnya apakah ada sindroma mata kering hmm. Itu juga istilahnya sindroma mata kering itu walaupun namanya sindroma mata kering Tapi keluarnya juga bisa berair yeah, Iya. Gitu. Itu, itu gitu dok sih. yang sering ditanyakan dok ha -ha. Kok sindroma mata kering tapi sering berair hmm. Tekan Jadi agak. sebenarnya gini sindroma mata kering itu Istilahnya uh, kualitas air mata kita itu menurun okay. Tidak normal Ya, jadi karena kualitas air mata kita menurun, makanya uh, istilahnya mata kita akan mengkompensasi dengan memproduksi air yang berlebihan. Oh, jadinya jadi, airnya terus ngalir Iya, akhirnya terlalu banyak air yang diproduksi hmm. karena istilahnya uh, kualitas air mata kita kurang tidak baik, bagus ha, gitu tidak ya? bagus, okay. gitu sih. Baik, dok. Terakhir nih, Dok. Ya. Boleh dong kasih pesan, Dok, untuk kanca sehat agar terhindar dari kondisi yang matanya selalu berair, Dok. Iya. Jadi seperti ini, apa namanya? Kalau misalnya untuk menjaga ya, baiknya yang pertama perbaiki kualitas istirahat, kualitas tidur. Ya, itu biar istilahnya itu eh, sangat membantu untuk mengatasi mata kita supaya bisa lebih sehat nah seperti itu sih kemudian uh, kalau misalnya karena misalnya dia punya faktor alergi makanya misalnya uh, kalau misalnya alergi matahari ya harus sebisa mungkin uh, menghindari sinar matahari misalkan okay. uh, siang hari jangan keluar misalnya hmm. kalau misalnya uh, keluar pakai kacamata atau pakai helm seperti itu kemudian kalau naik sepeda motor pakai helm yang tertutup rapat uh -uh. kemudian juga kalau misalnya dia silau pakai kacamata hitam yang uh -uh. ada anti UV ultraviolet seperti itu itu gitu. sih kalau misalnya ada keluhan yang istilahnya tidak bisa ditangani di rumah segera ke rumah sakit terdekat atau pelayanan kesehatan terdekat yang bisa memberikan pelayanan kesehatan mata yang baik gitu sih. Nah itu tadi topik tentang mata berair yang sudah kita bahas bersama dokter Dedi Ipung Dari Divisi Infeksi dan Imunologi RS Mata Undaan Terima kasih untuk dokter sekali lagi sudah menemani saya dan kaca sehat Untuk berbagi informasi di podcast ini Tetap dukung kami dan mengikuti segala informasi yang terupdate dan menarik dari rumah sakit mata undaan Nantikan kembali tayangan podcast RS Mata Undaan selanjutnya Dimana mata sehat? Nang undaan way.